Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, saya akan melaksanakan amanah badal umroh atas nama almarhum Bapak Sa'i Sugiono bin Amin, amanah dari Tendi Prasetyo bin Sa'i Sugiono, alamat Kampung Curah Temu, Sumber Anyar, Banyu Putih, Situbondo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Labbaik Allahumma umrata, nawaitu al-umrata wa ihramtu biha badalan an almarhumah Bapak Sa'i Sugiono bin Amin lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, saya sedang melaksanakan amanah badal umroh atas nama almarhum Bapak Sa'i Sugiono bin Amin, amanah dari Tendi Prasetyo bin Sa'i Sugiono. Semoga dengan umroh ini menjadi kafarat dihapusnya dosa-dosa almarhum. Semoga almarhum diangkat derajatnya, diberikan tempat yang lain insyaallah, Allah lapangkan kuburnya, serta dengan umrah ini menjadi penggugur dosa bagi almarhum dan menjadi tambahan pahala untuk almarhum, dan juga semoga dijauhkan dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Dan khusus keluarga, semoga diberikan kemudahan, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Segala hajat semoga segera Allah ijabahi, dan juga segera bisa datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini, malam Sabtu 16 Oktober 2021, saya sedang melaksanakan amanah badal umrah dan sekarang sedang melaksanakan sa'i, dimana untuk pahala malam hari ini doa dan ibadah saya khususkan kepada almarhum Bapak Sa'i Sugiono bin Amin, amanah dari Bapak Tendi Prasetyo bin Sa'i Sugiono. Semoga dengan umrah ini menjadi kafarat dihapusnya dosa-dosa almarhum. Semoga almarhum diangkat derajatnya, diberikan tempat yang lain insyaallah, Allah lapangkan kuburnya, serta dengan umrah ini menjadi tambahan pahala untuk almarhum. Dan semoga apa yang menjadi hajat, niat keluarga segera Allah ijabahi, digampangkan segala urusan, dipermudah segala urusan, dan semoga segera-segera ditakdirkan datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji. Dan khusus untuk Kak Ida Royani, perantara, semoga juga apa yang menjadi hajat, niat keluarga Kak Ida juga segera Allah ijabahi, segera bisa datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.